Assalamualaikum Mamak Jemaah sekalian. Hari ini barang nombor 2 kita dah sampai. Barang baru projek pertama tak jadi ya. Ini untuk projek kedua . Barang dia tak tahu jadi tak jadi barang ni. Berat juga. Berat juga geng. Kalau guna ni. Tapi tak tahu jadi ke tak jadi ya. Boleh ni boleh pakai tak boleh pakai. Dia macam mata censu tau geng. Dia macam mata censu. Bau minyak lah. Memang dia bau minyak ke apa? Dia macam mata censu geng. Aku tak sabar. Jom. Kita pergi kebun. Kita try. Okey tak okey? Let's go. Okay, setelah aku pakai mata ni. Okey, ni mata mesin rumput tau, tapi dia macam mata apa tu? Censo. Okey, aku suka puati. Aku puati dengan mata ni sebab dia boleh potong pokok. Anak-anak pokok semua dia potong dengan mudahlah. Hasil-hasil dia yang okey kau tengok tu. Kira dah nampak jalan lah sikit sebab aku potong pakai mata tu. Tak adalah mata yang macam sebelum ni. Mata sebelum ni, ya Allah, susah. Pokok besar-besar pun boleh jalan lah. Pokok kopi tu pun besar, aku tebang tak. Dalam tu ada lagi. Dalam aku dah ada yang aku dah potong. Okay, okay, nice. Tak ada penat sangat. Pakai mesin rumput dia coy. Tu mata dia. Aku pakai mata ni je. Mata blend. Okay, siapa pun, kalau mana kebun-kebun korang berhutan macam ni, boleh pakai yang mata tu. Belah luar ni memang nampak macam hutan sikit sebab aku tak terang. Aku pula buat belah dalam. Belah dalam tu ada yang pokok-pokok dah tebang lah. Okay, mata ni memang sesuai untuk macam nak pokok ke. Mata sebelum ni macam kurang proper. Itu macam kalau rumput tebal-tebal tu boleh lah. Kalau mata ni okey. Mata jenso. Tapi guna dekat mesin rumput. Kalau korang nak beli, boleh beli online shopping. Cari je mata mesin rumput, mesin rumput mata censur.